Kita mengetahui sendiri bahwasanya telur itu memiliki sejuta manfaat serta khasiat untuk kesehatan ataupun untuk nutrisi. Namun, di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kegunaan fungsi telur di dalam dunia spiritual ataupun supranatural yang tidak banyak orang membahasnya. Namun Anda pernah mendapati, melihat seseorang yang menggunakan media telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas khasiat dari telur ayam di dalam dunia spiritual ataupun supranatural. Namun di sini medianya adalah telur ayam kampung. Jadi tidak bisa menggunakan selain ini. Di dalam diri Anda ataupun di dalam kehidupan Anda, itu pasti pernah menjumpai seseorang yang menggunakan media telur ini untuk aktivitas kebatinan ataupun supranatural. Mungkin ada yang sudah paham ataupun ada yang di sini belum mengetahuinya. Oleh karena itu, saya akan membahas khasiat, fungsinya, serta untuk penggunaannya itu bagaimana. Kenapa menggunakan media telur ayam kampung ini? Untuk yang pertama, di sini telur ayam kampung itu bisa digunakan sebagai media teropong gaib. Jadi ketika Anda ingin mengetahui aktivitas gaib di suatu tempat, Anda cukup meletakkan telur ayam kampung tersebut di tempat tersebut. Dan Anda diamkan selama satu malam. Ketika sudah, di situ Anda ambil dan Anda taruhlah di dekat Anda tidur. Maka yang terjadi, di situ Anda akan mengetahui aktivitas gaib apa, benda apa yang berada di tempat tersebut. Jadi fungsinya adalah untuk terapung gaib ataupun untuk merekam aktivitas gaib di suatu tempat. Di sini Anda bisa mengaplikasikan ataupun menggunakannya untuk ketika memang di tempat itu ada hal-hal yang negatif, Anda bisa mengusirnya. Jadi sesuai dengan diri Anda, digunakan untuk apa. Misal Anda mengetahui, Anda meletakkan telur tadi di tempat yang di kamar Anda ataupun di rumah Anda, dan Anda ingin mengetahui aktivitas gaib apa yang terjadi di situ, Anda cukup menaruh telur tadi. Jadi Anda bisa mengambil keputusan apakah ada sesuatu yang harus kita singkirkan di tempat tersebut. Jadi Anda boleh menggunakan media ini sebagai teropong gaib, aktivitas gaib apa yang terjadi di situ dengan menggunakan media telur ayam kampung. Lalu untuk yang kedua, dari media telur ayam kampung ini, itu bisa digunakan untuk mentransfer energi, doa, ataupun ilmu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dibacakan ilmunya ataupun doa untuk kesembuhan di orang yang sakit tadi. Anda cukup mengambil sebutir telur ayam kampung, lalu Anda bacakan doa-doa untuk kesembuhan. Di sini ada proses yang namanya transfer energi doa. Dan di situ telurnya langsung diminum oleh orang yang sakit tadi. Insya Allah dengan cara ini dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan saya sendiri itu sering menggunakan media ini, telur ayam kampung ini, untuk pengobatan. Lalu untuk manfaat yang ketiga, yang pastinya itu sering saya gunakan, yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya yang sering saya gunakan adalah penyakit karena perutnya besar, entah itu medis ataupun non-medis. Saya cukup meletakkan media telur ayam kampung tadi pas persis di pusat perutnya. Saya letakkan di situ sekitar 15 menit sampai 30 menit. Dan saya bacakan doa Al-Fatihah.
Saya bacakan kurang lebih selama 1 jam ataupun 30 menit juga sudah cukup. Lalu di situ ketika sudah selesai, Anda boleh pecahkan teru tersebut. Pasti di situ Anda akan mencium aroma dari teru tersebut semacam kayak busuk. Jadi dia bisa untuk memang itu menyerap energi negatif yang ditangkap ke telur tadi. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari telur ayam kampung, bisa untuk menyerap energi negatif untuk pengobatan. Jadi energi-energi negatif tadi lah sebenarnya yang ditarik ke media telur tadi. Itu merupakan fungsi yang ketiga yang mungkin sudah banyak orang mengetahuinya. Lalu di sini kita akan lanjutkan ke bagaimana penggunaan aplikasi media telur ayam kampung ini. Ternyata media telur ayam kampung ini itu bisa digunakan untuk merukunkan hubungan pasangan seseorang. Jadi misal ada pasangan yang bertengkar ataupun di situ berbagai macam masalah yang terjadi karena memang masalah orang itu berbeda-beda. Di sini Anda bisa menggunakan media telur ayam kampung ini untuk pengikatnya supaya tidak terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Tak peduli pasangan itu berada di jauh, yang satunya berada di rumah, tidak jadi masalah. Di sini cukup Anda bacakan surat Al-Baqarah dan Anda sambil menggenggam telur ayam kampung tadi. Anda boleh membacakannya karena memang cukup panjang surat Al-Baqarah. Dan di situ ketika sudah selesai, maka di situ Anda cukup minum saja. Dengan cara ini, maka yang sering bertengkar rumah tangganya itu akan menjadi rukun insya Allah bi'idznillah. Itu merupakan aplikasi yang keempat yang memang di sini saya dapatkan dari seseorang yang bekerja melaut ataupun berlayar yang memang hubungan dengan istrinya itu sangat jauh. Maksudnya jauh karena memang pastinya kebutuhan secara batiniahnya nggak ada. Dan uniknya lagi ketika Anda menggunakan media ini untuk merukunkan hubungan rumah tangga Anda, maka jangan heran itu terasa di dalam mimpi Anda akan berhubungan dengan pasangan Anda. Jadi mimpi berhubungan dengan pasangan sah Anda. Itu adalah manfaat yang keempat dari telur ayam kampung. Lalu manfaat selanjutnya dari media telur ayam kampung ini bisa digunakan untuk menyerap energi negatif. Apapun itu yang ada di tubuh Anda ataupun di tempat tersebut. Caranya Anda cukup meletakkan telur ayam kampung tersebut di tempat ataupun tubuh Anda yang sakit ataupun di tempat yang sekiranya tempat itu tidak cocok ataupun tidak enak ketika kita berada di situ. Anda cukup letakkan dan Anda bacakan Quran Surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ulangan. Ketika sudah Anda diamkan, letakkan selama 1 malam, Anda ambil dan Anda boleh membongkar isi telur tadi. Anda pecahkan, pasti akan ada bau yang aneh, bau yang berbeda yang timbul dari telur ayam kampung tadi. Artinya ada energi negatif yang berada di situ, yang di situ bisa dinetralisir. Ketika di situ tidak berubah, ketika Anda memecahkan telur tadi, artinya tidak ada energi negatif di tempat tersebut ataupun di tubuh Anda. Jadi itu merupakan aplikasi penggunaan dari telur ayam kampung yang di situ sering Anda temui para praktisi supernatural menggunakannya. Namun Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya cara untuk memfungsikannya ataupun menggunakannya. Dan satu lagi, memang di dalam telur ayam kampung ini bisa digunakan untuk media keperkasaan di ranjang. Anda cukup langsung telan bulat-bulat saja, maksudnya cangkangnya nggak usah diminum. Di situ Anda bacakan Quran Surat Al-Kausar sebanyak 3 kali ulangan ketika akan berhubungan badan. Insya Allah di situ Anda akan memiliki kekuatan di ranjang yang sangat luar biasa sekali. Dan di situ sebenarnya masih banyak sekali fungsi serta khasiat secara alami di dalam dunia supranatural dari media telur ayam kampung ini. Namun saya rasa pengetahuan yang saya bagikan tadi sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan
dari keilmuan ini, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dan jika ada yang ingin menambahi dari khasiat secara spiritual ataupun supernatural dari media alam terkampung ini, silahkan kawan bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.